Kericuhan terjadi saat Sultan Aloeda II sedang membacakan sumpah kepada kepengurusan baru. Tiba-tiba sejumlah orang dari pihak Sultan Sepuh 15 Pralukman Zulkaidin datang. Mereka berusaha membubarkan prosesi pelantikan. Pengurus Keraton Kasepuhan menyatakan acara pelantikan tidak berizin. Saling dorong dan perdebatan terus terjadi. Kubu Sultan Aloeda dinilai tidak berhak berada di lingkungan keraton. Kubu Keraton Kasepuhan mengklaim hanya memiliki satu sultan, yaitu Sultan Sepuh 15 yang diangkat secara adat dan hukum. Sementara kubu Sultan Aloeda juga mengklaim punya bukti sah secara hukum. Ayo. Karena di sini harus seizin Sultan Sepuh ke-15 Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin. Makanya saya bubarkan kegiatan itu. Menurut mereka itu kegiatan pelantikan Sultan Aloeda II. Di sini Keraton Kesepuhan Sultan itu hanya satu, yaitu Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin, Sultan Sepuh ke-15 Keraton Kesepuhan Cirebon. Dan ini harus kami lakukan segera agar kami bisa segera bekerja untuk memperbaiki Keraton Kesepuhan. Silakan saja mereka mengatakan seperti itu. Kalau mereka tidak puas dengan situasi ini, mari kita lakukan penyelesaiannya secara sebagai seorang yang punya intelektual, dan juga kita selesaikan secara hukum.